kondisi Jessica Iskandar prihatin pasca harta terkuras. Istri Vincent Verhaegh alami gejala ini. Berikut kondisi Jessica Iskandar, istri Vincent, yang memprihatinkan usai menjual semua rumahnya. Kasus penipuan yang menimpa Jessica Iskandar, istri Vincent, hingga kini belum juga usai. Setelah uangnya raib ditipu, Jessica, istri Vincent, terpaksa menjual semua rumahnya yang di Jakarta. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, menerima semua cobaan yang ada, kondisi Jessica Iskandar saat ini dikabarkan sedang memprihatinkan. Hal ini diketahui dari unggahan di kanal YouTube pribadinya. Pada unggahan tersebut, tampak Jessica Iskandar sedang terbaring lemah di atas kasur. El Barak yang melihat sang ibu terbaring lemah pun dengan sikap berada di sisi Jessica Iskandar. Sebelum diperiksa dokter, Jessica Iskandar mengatakan bahwa ia mengalami gejala yang umum terjadi dengan orang lain. Istri Vincent ini pun mengatakan jika ia sempat muntah. Walaupun merasa sakit, Jessica Iskandar tetap ingin dirawat di rumah. Ia tidak ingin dirawat di rumah sakit lantaran harus menjaga anak keduanya. Don Azaia Jan Verhaegh. Jatuh sakit, Jessica Iskandar pun memohon doa agar kondisinya kembali membaik. Sebelum Jessica Iskandar sakit, kondisi anak keduanya juga memprihatinkan. Jessica mengabarkan kondisi baby Don ini melalui unggahan di kanal YouTube pribadinya. Dalam kanal YouTube tersebut, Jessica Iskandar juga mengabarkan bahwa suami Vincent sedang berada di luar kota. Suami berada di luar kota, Jessica Iskandar terpaksa merawat baby Don sendirian. Merawat sang anak sendiri, Jessica Iskandar mengaku ia kurang istirahat. Jessica Iskandar pun menjelaskan kondisi anaknya yang sakit. Istri Vincent itu langsung membuka beberapa artikel terkait demam yang dialami anak di internet. Ia membaca untuk mengetahui gejala dan cara penanganan demam yang terjadi pada anak. Walaupun baru membaca artikel tersebut, Jessica Iskandar ternyata sudah melakukan penanganan sendiri untuk sang anak. Jessica Iskandar sudah memijat seluruh tubuh sang anak agar terasa nyaman. Istri Vincent itu mengatakan anaknya senang jika dipijat dan tidak rewel. Ia menduga sakit yang diderita sang anak saat ini karena sedang merindukan suaminya. Hal itu membuat Jessica Iskandar meminta doa agar sang anak segera sembuh. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.